Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, IKN, bekerja keras untuk menyelesaikan pemasangan bilah sayap Garuda pada kantor presiden di Nusantara, Kalimantan Timur. Targetnya, seluruh pemasangan ini akan rampung pada minggu kedua bulan Juli 2024. Menurut Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, pemasangan bagian kepala Garuda yang paling menantang telah selesai beberapa hari lalu. Kini, pekerjaan fokus pada pemasangan sayap kiri dan kanan. Kemarin bagian kepala yang paling sulit sudah selesai 3-4 hari lalu. Sekarang tinggal menyelesaikan bagian sayap ujung kiri dan kanan, yang saya kira bisa selesai minggu depan, ujarnya pada Jumat, 6 Juli 2024 di Jakarta. Hingga saat ini, progres pembangunan kantor presiden di IKN sudah mencapai 91-92%. Namun, proyek ini menghadapi tantangan cuaca yang tidak bersahabat, seperti hujan deras dan petir, yang menghambat pemasangan bilah-bilah sayap. Nyoman Nuarta, perancang Istana Garuda IKN, mengungkapkan bahwa pengiriman dan pemasangan bilah sayap Garuda merupakan tugas yang berat. Burung Garuda raksasa ini dirancang dengan bentangan sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter. Bilah sayap yang terbuat dari kuningan dan baja anti korosi dari PT Krakatau Steel, sangat berat dan membutuhkan metode pengangkutan yang tepat. Patung Garuda IKN terdiri dari 4.661 bilah selubung, dengan berat masing-masing selubung mencapai 0,3 ton, sehingga total bobotnya mencapai 1.398,3 ton. Saat ini, sebagian besar bilah-bilah tersebut telah terpasang, membentuk kepak sayap burung Garuda yang megah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Danis tetap optimistis bahwa pemasangan bilah Garuda pada kantor presiden dapat selesai sesuai jadwal. Nyoman Nuarta menambahkan bahwa patung Garuda ini siap menyongsong visi Indonesia Emas 2045, menjadi simbol kebanggaan dan ikon utama Ibu Kota Nusantara. Ini bukan pekerjaan ringan, tetapi kami yakin bisa menyelesaikannya tepat waktu. Burung Garuda ini akan menjadi simbol kuat Indonesia yang baru, siap menghadapi tantangan masa depan dengan sayap terbentang lebar, tutur Nyoman. Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri telah meninjau progres pembangunan ini. Mereka menekankan pentingnya proyek ini bagi masa depan Indonesia dan berharap agar seluruh proses pembangunan berjalan lancar dan sesuai rencana. Dengan semangat optimisme dan kerja keras, proyek pembangunan kantor presiden di IKN ini bukan hanya sebuah bangunan, tetapi sebuah simbol kebangkitan Indonesia.
Burung Garuda yang megah ini, dengan sayapnya yang kokoh dan kuat, siap terbang tinggi menyongsong masa depan yang lebih gemilang. Ibu kota Nusantara diharapkan menjadi pusat pemerintahan yang modern dan efisien, sekaligus menjadi ikon kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus dukung dan ikuti perkembangan proyek monumental ini, karena masa depan Ibu Kota Nusantara adalah masa depan kita semua. Bersama-sama, kita bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan Ibu Kota Nusantara sebagai jantungnya.